Halo guys, balik lagi ke channel gue Rizky Alfian. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendaftar akun Ibnudak. Nah, kemarin kan ada salah satu yang komen di video ini, terus bang, bagaimana cara kita mendapatkan alamat Bitcoin? Nah, di situ kita harus mendaftar Indodax terlebih dahulu, akun Indodax, supaya kita bisa mendapatkan alamat Bitcoin tersebut, guys. Nah, guna alamat dari Bitcoin tersebut, teman-teman bisa digunakan untuk nambang mata uang digital. Contohnya ada Bitcoin, Litecoin, Ethereum, dan masih banyak lainnya. Oke, sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bantu dukung channel ini agar semakin berkembang. Oke guys, langsung saja kita masuk ke videonya. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke situsnya. Di sini saya menggunakan aplikasi Chrome atau Google Chrome. Ya, di sini kita akan langsung memberikan tutorialnya. Di sini kita klik username yang sudah digunakan, yang akan digunakan teman-teman. Terus di sini teman-teman isi email teman-teman yang mau didaftarkan. Setelah itu isi password teman-teman. Klik sekali lagi. Setelah itu kita isi nama lengkap teman-teman. Kita masukkan tanggal lahir. Setelah itu nomor HP yang mau teman-teman daftarkan. Setelah itu klik saya setuju karena dipersyaratkan. Oke, kita langsung klik setuju. Setelah itu ada klik untuk memverifikasi. Bentar, nomor HP sudah pernah digunakan, kita hapus nomor HP-nya, kita gunakan nomor HP yang satunya lagi.
Setelah itu teman-teman diminta untuk verifikasi email terlebih dahulu yang sudah dikirimkan melalui dari pihak Indodax-nya. Setelah teman-teman mengaktivasi akun, teman-teman klik ini. Itu kita klik bagian untuk verifikasi. Sudah berada di dashboard bagian Indodax. Di sini teman-teman langsung saja melanjutkan verifikasi akun. Di sini teman-teman diajukan untuk mengisi tempat lahir, jenis kelamin, warga negara, pekerjaan, alamat, terus nomor KTP berlaku sampai jika teman-teman KTP-nya sudah seumur hidup, teman-teman klik seumur hidup saja. Nama kerabat, nama ini teman-teman harus isi semua di sini. Teman-teman harus mengisi di sini. Teman-teman jika mau menggunakan atau mau menantang, kita langsung lihat di mana Bitcoin address-nya. Di sini kita langsung klik deposit withdraw BTC. Tapi jika teman-teman belum verifikasi akun, teman-teman belum bisa memperoleh alamat BTC atau alamat market lainnya. Di sini teman-teman harus verifikasi terlebih dahulu supaya teman-teman bisa mendapatkan alamat Bitcoin-nya. Oke, sekian video cara mendaftar Indodax. Semoga video pada kali ini dapat membantu dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya channel ini berkembang. Jika ada kesalahan saya dalam membuat video tutorial, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. See you next time on my video. Chemicals collide.